Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Nah, saat turun vibes-nya kayak gini, teman-teman. Keren. Di sana lereng Merbabu. Keren banget. Tuh, di sana lereng Merbabu, teman-teman. Keren. Sayang ini agak mendung ya, jadi nggak terlalu jelas videonya. Oke, kita akan menurunin ini ya, jalan stabilan. Banyak yang renovasi rumah ternyata di sini. Ini pembangunan masjid. Padahal ini di lereng Merapi ya, tapi kenapa kok tidak sedingin kalau seperti di Kopeng gitu. Kalau di Kopeng tuh dingin banget. Oke, teman-teman, meninggalkan Gapura Padukuhan Stabelan, saya akan melanjutkan. Nah, kali ini saya akan menuju ke Sabodam Apu ya. Sabodam Apu yang sangat ikonik juga. Jadi dia kayak jalannya menurun begitu. Nah, Sabodam itu adalah jalan alternatif menuju ke Selo, Boyolali. Oke, kita menuju ke sana. Kita menurunin jalan ini dulu, dan saya sebenarnya agak-agak lupa ya jalannya. Ikutin aja lah jalan ini, kayaknya tadi nggak ada cabang-cabang banyak kok. Pemandangan di depan masih pemandangan apa namanya, Gunung Merbabu ya. Dan ini mesinnya dari tadi mati-mati terus, teman-teman. Tapi kalau saya lihat orang-orang di sini nggak nyalakan mesin sih kalau pas turun, tapi itu bahaya juga sebenarnya karena nggak ada engine brake-nya kan. Karena jalannya menurun terus jadi mati-mati. Wah, ini ngambil materialnya deket banget nih. Tinggal ngambil di Merapi. Motornya ngerem full, depan belakang rem. Tuh,
Nah, di sini itu pemandangannya bagus banget, teman-teman. Pemandangan Merbabu bagus banget. Aduh. Oke, kita hampir sampai di jalan yang agak gede yang menuju ke jalan Selo ya. Yang menuju ke alternatif menuju ke Selo. Nah, ini belok ke kanan. Turunan. Wow, kayak lewatin gua gelap dan jalannya rusak. Ada longsor ya. Longsor, teman-teman. Sudah di daerah terbuka. Di jalan besar ada polisi tidur. Nah, itu Gunung Merbabunya sudah mulai diselimutin awan. Wah, ini ikonik banget ini jalannya. Keren. Kayaknya kita harus berhenti dulu deh di pojokan sini. Soalnya baterainya udah mau habis. Oke, teman-teman, kali ini saya sedang berada di Sabodam Apu. Nah, untuk lalu lintasnya seperti ini ya. Jadi kalau mobil itu kalau mau jalan ke arah Selo sana itu bergantian gitu ya.
karena ke arah sana itu tanjakannya lumayan parah, lumayan tinggi. Oke teman-teman, saya barusan berhenti di ini, atas Sabodam Apu. Saya akan coba melewati sana ya, tanjakan sana, mudah-mudahan motornya kuat nanti tembus ke Jalan Selo Boyolali. Oke, bismillah. Ada mobil macet di sini. Bikin nggak bisa ancang-ancang. Jalanannya halus, jadi gampang dilibas tanjakannya. Wah, ini cor-corannya pecah-pecah. aduh. Cor-corannya pecah-pecah. Kok bisa ya? Ya, di depan ada truk pengangkut material, teman-teman. Oke, kita lanjut menuju ke Jalan Selo, teman-teman. Jalan Boyolali Sawangan atau Blabag Boyolali. Nah, ini sekarang pukul 9:30, itu kabutnya sudah mulai turun semua, baik di Gunung Merbabu maupun di Gunung Merapi. Jadi kabutnya itu sudah mulai turun. Tapi pemandangan kaki gunungnya, wah, masih bagus banget. Thank you.
SMP Negeri 2 Selo. Ini saya sudah sampai di Jalan Selo Boyolali. Nah, tadi keluarnya dari arah sana, dari arah Dusun Stabelan ya. Oke, untuk video perjalanan dari Dusun Stabelan sampai dengan Selo, Jalan Selo Boyolali, saya closing sampai di sini dulu, teman-teman. Saya akan melanjutkan ke lokasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.